10 karakter muslim terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari 5027. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas adalah bahwa ini sifat orang-orang mukmin yang mengikuti dan meneladani para rasul. Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. 2. Muslim yang berakhlak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. 3. Muslim yang menepati janji membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang." Hadis riwayat Bukhari 2305. 4. Muslim yang menyebarkan keamanan dan kenyamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Hadis riwayat Tirmizi 2263. 5. Muslim yang baik terhadap keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Hadis riwayat Ibnu Hibban 4177. 6. Muslim yang gemar berbagi makan dan menebar salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan memberi salam." Sahih Al-Jami 3318. 7. Muslim yang berkenan berbagi tempat saf dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang memasuk dalam saf dalam salat." Tarhib halaman 1. 8. Muslim yang gemar berbuat kebajikan sepanjang hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya." Sahih Al-Jami 3297. 9. Muslim yang menebar kemanfaatan untuk semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain." Sahih Al-Jami 3289. 10. Muslim yang baik terhadap sahabat dan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orangnya yang paling baik terhadap tetangganya." Sahih Adabul Mufrad 84.